Kembali lagi di channel kami. Sebelum Anda menonton, tolong tekan tombol subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Gratis. Cara membuat burung murai batu agar menjadi jinak. Nah, pertama-tama burung kita laparkan supaya dia agak lapar. Setelah lapar, kasih makan kesukaan dia dengan cara dipegangin. Apabila burung murai batu ini sudah sering begini, maka dia akan menjadi jinak. Jadi sekali lagi caranya supaya dia kalau nggak mau makan di tangan, dia dibikin lapar dulu. Kalau sudah baru masukkan tangan kita. Nah, untuk setiap harinya kalau bisa tangan kita selalu makan selalu dimasukkan sehingga burung itu menjadi jinak. Jadi seperti yang kita inginkan, burung ini menjadi jinak. Selamat mencobanya. Seandainya burung ini belum mau makan, kalau tangan kita kemasukkan belum mau makan, supaya dari luar dulu. Supaya dari luar dulu dia mau makan enggak? Dari luar dia dan memakan baru tangan dimasukkan. Tapi kalau dari luar tangan kita belum mau makan, jangan dimasukkan dulu tangan kita. Nah, kalau udah mau makan baru tangan kita dimasukkan. Nah, kalau tangan kita dimasukkan berarti burung itu udah jinak. Untuk selanjutnya, burung ini bisa diternakkan atau diperanakkan atau dikembangbiakkan. Akan lebih mudah apabila sudah jinak seperti ini. Jadi tidak akan stres kalau melihat orang, tidak akan stres kalau dikasih makan. Ini akan lebih baik buat indukan. Ya, itulah dari saya untuk berbagi ilmu tentang menjinakkan burung.